Kapolres Pati AKBP Ari Prastia Syafaat memimpin langsung penggerbekan tempat karaoke bersama Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Hadi Santoso, pada hari Kamis 14 Januari 2021. Kasubag Humas Polres Pati Ibtu Soekarno mengungkapkan bahwa lokasi karaoke yang jadi sasaran penggerbekan adalah dua berlokasi di Pati Kota, sementara dua lainnya di Kecamatan Margorejo. Empat karaoke tersebut dianggap melanggar surat edaran Bupati tentang penutupan tempat karaoke dari tanggal 11 Januari 2021 hingga tanggal 25 Januari 2021 dalam masa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.